Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan vlog kami, teman-teman. Kali ini saya akan keliling dusun kami ya, teman-teman ya. Jangan lupa jangan di skip ya videonya ya, teman-teman ya. Nah, iya bener banget. Nah, ini kita akan review dusun Tanggulangin pada saat sore hari, teman-teman. Boleh dilihat ya. Oke, nah. Wah, ini suasananya agak sepi, teman-teman ya. Boleh dilihat. Nah. Nah, kita akan melihat bonsai. Bonsai milik Bapak Warso, teman-teman. Boleh dilihat ya. Nah, itu dia Pak Warsonya keluar. Kebeneran banget. Bagaimana? Nah, ini mau tanya-tanya soal bonsai, Pak. Oke. Waduh. Ini dari pohon apa ini? Ini wahong. Oh, wahong. Wahong. Terus atasnya dibagi menjadi berapa jenis ini untuk atas? Ini apa? Ini sambungan. Oh, sambungan. Stek sambungan berarti ya. Sancang. Oh, sancang. Wancang, ini jadinya wancang. Waduh, wahong, ini sancang. Boleh dilihat. Ini keren sekali, teman-teman. Boleh dilihat ya. Nah, dan itu ada ibunda itu ya, boleh dilihat. Nah, nah ini memang luar biasa Pak Warso ini, memang orangnya kreatif dan telaten pokoknya lah ya. Nah, untuk karya Pak Warso sendiri memang sudah banyak yang dibuat ya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini potnya aja, aduh, udah pokoknya bikin ngiler ya, teman-teman ya. Terutama makan bagi semua kalian yang suka dengan bonsai. Nah, boleh dilihat ini. Wih, nah. Oke, kita akan keliling meluncur lagi. Kalau ini. Nah, ini yang luar biasa. Nah, ini dari pohon apa? Ini ileng-ileng. Oh, ileng-ileng, teman-teman. Ileng-ileng ya. Nah, ini ileng-ileng. Nah, ini ileng-ileng ya. Ileng-ileng. Nah, itu ada Bapak Samprudin yang mau tes aritnya mungkin ya. Itu kayaknya aritnya baru ya, teman-teman. Nah, boleh dilihat. Wis. Mantap banget. Dan ini di sebelah sini ada kolam ikan, teman-teman. Nah. Nah, untuk ikannya itu boleh ana sing mandeng keton kayak pokoknya tongol-tongol ya. Nah. Kayak isine grame ana nila pokoknya warna-warna ya. Nah, ini. Oke, kita akan meluncur ke arah depan sana, teman-teman ya. Jadi jangan di skip ya, jangan di skip ya. Nanti ke videonya ketinggalan. Nah, ini Pak Warsonya. Nah, is. Nah, oke. Okay. Kita sudah mencapai di depan, teman-teman. Boleh dilihat ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang sedang santai sore. Nah. Ini ada kentongan ini yang dibuat sama Simbah Buyut ya. Ini gambar ikan, teman-teman. Wis. Mantap, luar biasa ya, teman-teman. Nah. Ini katanya namanya Dasamuka. Boleh dilihat untuk mata dan taring-taringnya ini memang wah agak mengerikan ya. Oke, kita akan meluncur ke arah mana lagi, teman-teman. Ini suasananya memang sore hari ini. Waduh, agak-agak suasana asri, teman-teman. Nah. Maning, maki zat, maning zat. Nah. Kita akan melangkah ke arah sana, teman-teman ya. Ke arah atas. Eh, penekan ya. Nah, ini. Wis.
Mantap teman-teman, ini ada beberapa keranjang ini ya. Wah, ini banyak keranjang. Dan itu ada si bocil ya, bocil. Awas, jangan jerot dhuwur loh. Kita meluncur lagi ke arah sana. Nah, ini ya. Oke. Lanjut terus. Nah, ini kita lihat agak dari atas dulu. Ini pemandangannya, pegunungannya teman-teman seperti ini. Nah, terima kasih banyak buatnya teman-teman yang sudah nonton video kami dari awal sampai akhir ya, yang sudah bantu nonton, sudah bantu subscribe ya, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.